السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang kalau bukan karena hidayah Allah, kita tidak bisa merasakan indahnya agama ini. Kita tidak akan dapat merasakan nikmatnya duduk di majelis ilmu, menanti salat isya. Sedangkan yang namanya duduk di satu tempat dari maghrib sampai isya melelahkan. Sedikit orang yang bisa bertahan. Kebanyakan orang pulang ke rumahnya dan baru balik lagi ketika azan isya dikumandangkan. Tapi karunia Allah yang besar buat kita, kita bisa duduk di tempat ini sampai azan isya. Allahumma salli wa sallim ala khairil bariyah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ya Allah, semoga salawat dan salammu kau curahkan kepada manusia terbaik yang bernama Muhammad ibn Abdullah, baginda Nabi kita, yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan beliau telah memberikan contoh nyata dalam kehidupan ini, bagaimana berakhlak, bagaimana beretika, bagaimana bergaul. Cuma sayangnya sedikit yang mengkaji tentang beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian banyak umat Islam yang tersesat tatkala mereka mencari panutan-panutan, mencari figur yang kita sering dengar tuh, public figure. Apa bahasa Indonesia public figure? Bukan figura, bukan. Public figure mungkin, iya. Seperti itu. Orang-orang yang tidak pantas untuk dicontoh, tapi dijadikan contoh untuk kaula muda khususnya. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian ini, ana akan mengingatkan para mahasiswa untuk bertanda tangan ya atas kehadiran mereka. Baik, nanti dicari di sini karena akan diserahkan kepada bagian akademik, dan yang tidak tanda tangan akan dianggap ghaib karena lihat sebagian kosong semua. Sebagian mengatakan, Ustaz, ana hadir tapi bukan untuk tanda tangan. Masya Allah. Nah, enggak ada masalah untuk tanda tangan itu, kalau enggak antum ntar dikurangin nilainya. Karena hari ini ana didatengin oleh Ustaz Arif untuk menyelesaikan urusan itu, maka tolong para mahasiswa khususnya untuk menandatangani kehadiran. Yang tidak hadir enggak usah repot tanda tangan. Enggak perlu tanda tangan dia. Dia silahkan istirahat, mungkin ada alasan dia tidak bisa hadir, tinggal melaporkan alasannya kepada pihak akademik insyaallah. Baik, jemaah rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan az-zulmu dzulumat. Bab az-zulmu dzulumat. Yaumul qiyamah. Kedzaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Baik, kita masuk ke hadis nomor 490. Tafadhal dibaca. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma fir lana wa li shaykhina wa li walidayhi wa li mashayikhi wa li jami'il muslimin. Ya qurul imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughira bin Abdisbah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi adabil mufrad. Babu dhulmi dhulumatun. Qala hadatsana Abdul Amr bin Muslim Aubarabani anhu qal haddasana Sa'id ibn Abil Aziz an Rabi'ah ibn Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Darrin radiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi tabaraka wa ta'ala qal ya ibadi inni qad haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu ya ibadi innakum alladhina tufdihuna bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunub wa la ubali fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi kullukum ja'imun illa man at'amtuhu fastaghfiruni ut'imkum ya ibadi kullukum 'alim illa man kasawtuhu fastaghfiruni aksukum ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qawli 'abdin minkum lam yazid dhalika fil mulki shay'an wa law kanu ala afjara qalbi rajulin lam yanqus dhalika min mulki shay'an walau istama'u fi sahidin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin minkum ma sa'al lam yanqus dhalika min mulki shay'an illa kama yanqusul bahru ayyub masafihi mihyatu ghawsatan wahidatan ya ibadi innama hiya a'malukum aj'aluha 'alaikum faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumu illa nafsah kana Abu Idris idza hadatsa bihadzal hadis jaza 'ala rukbataihi. Barakallahu fikum. Subhanallah. Kita akan mengkaji sebuah hadis yang sejatinya hadis ini berada di kumpulan Arba'in Nawawiyah. Nomor berapa? Hah? Aina huffadu hadis rah Muslim. Masyaallah. Nah, nanti antum ambil hadiah di P3M. Hadis nomor 24. Dan harapan ana para mahasiswa semuanya tidak bosan-bosannya mengulangi kajian Arba'in Nawawiyah. Sudah selesai, baca lagi. Sudah selesai, ulangin hafalannya. Setiap mau liburan kalau bisa, sebelum pulang di murojaah Arba'in Nawawiyah hifdzan wa syarhan. Secara hafalan dan secara syarahnya. Kenapa? Karena itu modal utama buat antum pulang. Kita sudah sepakat bahwa kedatangan antum ke tempat ini menuntut ilmu. Kepulangan antum, kata Allah, waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihi. Agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya kalau pulang. Enggak ada istilah liburan buat para penuntut ilmu. Bahkan ketika pulang, tugas dia jauh lebih dahsyat daripada ketika ada di kampus ini. Lebih dahsyat jemaah. Mengemban tugas para nabi. Sekarang antum datang cuma dengerin, nyantet, dengerin, ujian, jawab, selesai pulang, jadi pendakwah. Maka sebelum liburan, antum murojaatu Arba'in Nawawiyah. Ada syarahnya Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Atau syarahnya Ibn Rajab. Antum murojaah. Persiapkan pulang, jadi ketika antum pulang, antum sudah punya bahan untuk berdakwah. Terkadang sebagian mahasiswa pulang kalau disuruh ceramah, aduh alasannya banyak banget. Anu ya, khutbah Jumat, aduh afwan anak ini itu macam-macam. Kultum habis subuh ya, afwan terus. Anu, ustaz diundang makan, alhamdulillah berangkat. Undang makan datang. Suruh ngisi kajian berat. Kenapa? Memang belum siap dia. Ilmunya habis. Di mana dia habiskan? Di lembaran ujian. Sudah ana jawab semua. Jadi yang di hatinya udah ditumpahkan semua di sana. Jadi pulang kosong lagi. Maka bedakan antum belajar Arba'in Nawawiyah untuk menjadi mundzir. Untuk menjadi pemberi peringatan. Baca Arba'in Nawawiyah, hadis ini disebutkan tadi di nomor 24 dalam Arba'in Nawawiyah. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Al-A'la bin Mushir
au balagani anhu, atau dia mengatakan telah sampai kepadaku darinya, qala haddatsana Sa'id bin Abdul Aziz dari Rabi'ah bin Yazid dari Abu Idris Al-Khawlani. Masyaallah, Abu Idris Al-Khawlani jemaah, insyaallah kita sudah sering dengar tentang beliau. Beliau ini masuk Islam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tapi belum sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW, sehingga beliau tidak masuk dalam catatan para sahabat Nabi. Belum masuk tabi'in. Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitabnya Siyar A'lami Nubala menceritakan tentang Abu Muslim Khawlani, sosok seorang tabi'in yang doanya mustajab, yang memiliki banyak karamah. Banyak karamah dia. Di antara karamah yang disebutkan adalah tatkala Al-Aswad Al-Ansi, seorang di Yaman yang mengaku Nabi, di antara yang menolak dan menentang kenabian dia adalah Abu Muslim Al-Khawlani. Selalu dia tolak dan dia ajak manusia untuk menentang kenabiannya Al-Aswad. Tentunya hal ini memicu emosi Al-Aswad. Apa yang terjadi? Imam Dhahabi mengatakan, fahaddatsana Syurahbil anna Al-Aswad tanabba'a bil Yaman. Al-Aswad ini mengaku Nabi di Yaman. Faba'atha ila Abi Muslim. Dia panggilnya Abu Muslim yang menentang dakwah. Jadi kejadiannya setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Mulai muncul kelompok-kelompok yang murtad. Kelompok-kelompok yang tidak mau membayar zakat. Bahkan kelompok-kelompok yang mengikuti Nabi. Sebagaimana di Yamamah ada siapa? Musailamah Al-Kadzab. Di Yaman ada Al-Aswad. Fa'atahu binarin azimah. Maka Al-Aswad membuat api yang besar sekali. Thumma ulqa Abu Muslim fiha. Abu Muslim dilemparkan ke dalamnya, falam tadhurrahu. Subhanallah, api itu tidak membakar dia. Faqila lil Aswad, maka pengikut-pengikutnya Aswad ini ketakutan. Ternyata Al-Aswad ini juga dimanfaatkan. Pentolan-pentolan kesesatan ini banyak tim suksesinya yang memang menggiring dia untuk melakukan hal itu. Untuk apa? Untuk maslahat biasanya. Untuk maslahat duniawi. Kebanyakan seperti itu. Maka pengikutnya berkata kepada Al-Aswad, in lam tanfi hadza anka, kalau kau tidak asingkan orang ini, afsada alaika man ittaba'ak, dia akan merusak pengikut-pengikut. Apa yang dilakukan? Maka diusir Abu Muslim Al-Khawlani. Faqadima al-Madinah. Dari Yaman melakukan perjalanan berhari-hari, berminggu-minggu sampai datang ke Madinah. Wa dakhala al-masjid yusalli. Dia masuk ke masjid salat. Yang jadi khalifah siapa? Abu Bakar Siddiq sudah. Sudah meninggal Nabi alaihi salatu wasallam. Fa basura bihi Umar. Umar ngelihat ada orang asing ini. Radhiyallahu ta'ala anhu. Faqama ilaihi. Lalu Umar bangkit menjumpai orang ini. Nih jemaah, adab. Adab kita perlu belajar. Kalau antum melihat datang orang ke masjid, orang asing, orang yang antum enggak kenal, bukan antum cuekin. Kadangkala sebagian di antara kita, wallahi la yufakir illa nafsa. Tidak dia pikirkan kecuali dirinya. Kalau lihat ada orang asing wajahnya kayak ya belum pernah ke STDI, tuh mahasiswa kadangkala lewat aja, salam enggak. Seharusnya kau jumpain dia. Dari mana? Apa yang bisa anda bantu? Jangan cuekin dia. Adab seorang muslim. Umar bin Khattab, man hadzal rajul? Umar bin Khattab. Ketika ngelihat ada orang asing datang, naruh ontanya, didatengin sama Umar bin Khattab. Langsung ditanya, mimmanir rajul? Dari mana? Minal Yaman. Dari Yaman, masya Allah. Umar senang ada orang dari Yaman datang. Apa kata Umar? Ma fa'ala alladhi harraqahu al-kadzdzab bin nar? Apa yang terjadi dengan orang yang dibakar sama pendusta itu? Yang dibakar dengan api, apa yang terjadi?
Zaka Abdullah bin Thawb, itu namanya Abdullah bin Thawb, kata dia. Apa kata Umar? Nasyattuka billah. Anta huwa? Umar mengatakan, aku minta dengan nama Allah, kata dia. Apakah kau orangnya, kata dia. Lihat jemaah. Faqala Allahumma na'am. Abu Muslim mengatakan, iya, ya Allah, aku orangnya. Fa'tanaqahu Umar. Lalu dipeluk sama Umar, dan Umar menangis dalam kondisi memeluk dia. Thumma dhahaba bihi hatta ajlasahu fima bainahu wa bainas Siddiq, dibawa sama Umar bin Khattab sampai didudukkan antara dia dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian faqal alhamdulillah, dia mengatakan alhamdulillah alladhi lam yumitni hatta arani fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man suni'a bihi kama suni'a bi Ibrahim al-Khalil. Dia mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada aku, menampakkan kepada aku seorang dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang diperlakukan seperti diperlakukannya Nabi Ibrahim Khalilullah tabaraka wa ta'ala. Hadza Abu Muslim al-Khawlani rahmatullah alaih. Banyak cerita-cerita lain. Kadangkala ketika dia berperang dalam satu peperangan, Imam Dzahabi menceritakan di tendanya itu dia bikin kayak kolam. Dia bikin dilobangin lalu dikasihin kulit, disiramin air. Dia apa istilahnya? Bahasa Jawanya itu kumkum. Apa jemaah? Berendam. Berendam. Kata sahib-sahibnya, kau itu gimana? Kau ini musafir. Kenapa kau puasa? Kata dia. Sudah jangan puasa. Apa katamu Muslim? Kalau aku tahu kita sekarang berhadapan sama musuh, la aftartu ataqawwa bi. Aku akan buka puasa. Tapi kan belum tentu hari ini perang, kata dia. Lalu dia cerita, tuh, kau tahu kuda-kuda yang bisa sampai ke puncak itu kuda-kuda yang kurus, kata dia. Yang gemuk-gemuk gak bakal bisa sampai, kata dia. Radiyallahu ta'ala anhu wa rahmatullah alaih. Dan dalam peperangan kadangkala melewatin sungai yang deras. Apa kata Abu Muslim? Juzu mai. Kalian semua ikut aku. Itu sungai yang deras. Abu Muslim naik dengan kudanya. Tidak sampai kecuali ke mata kaki kuda. Ketika menyeberangi sampai ke ujung sana, Abu Muslim tanya, ada yang kehilangan sesuatu? Enggak ada. Semuanya selamat. Suatu saat berangkat lagi Muslim mengatakan, kalau ada yang kehilangan sesuatu, aku yang menjamin. Berangkat, sebagian orang ini buang sesuatu. Ketika sampai ke sana, tanya Abu Muslim, ada yang kehilangan sesuatu? Aku, kata dia. Beberapa wadah sesuatu hilang, ikut sama aku. Dicari, ternyata nyangkut di satu ranting pohon. Karena dia sudah minta sama Allah agar tidak ada satupun yang tertinggal. Hadza wali min awliyaillah. Ketika mereka sampai ke makom wali, ternyata semakin takut kepada Rabbi. Bukan seperti sebagian orang ketika sampai kepada makom wali, dia mengatakan sholat sudah tidak wajib. Dia berlaku, melakukan tindakan-tindakan yang aneh. Dikatakan majdhub. Atau dikatakan dengan istilah-istilah yang lain. Hadza Abu Muslim al-Khawlani. Menjadi penuntut hadis, mengajarkan hadis. Dan disebutkan di akhir hadis ini. Abu Muslim kalau sedang meriwayatkan hadis ini, jasa ala rukbatai, dia duduk di lututnya, enggak duduk bersila. Ta'ziman li hadzal hadis, dia mengagungkan hadis ini. Karena hadis ini kalamu Rabbina, hadis ini hadis qudsi, tidak sembarangan hadis. An Abi Dzar, Abu Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, as-sahabiyul jalil, kita kenal semua dengan Abu Dzar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam, dan Nabi mengatakan anillahi tabaraka wa ta'ala. Ini hadis dari Allah tabaraka wa ta'ala yang maha banyak kebaikannya dan maha agung serta tinggi. Qal, Allah berfirman, ya ibadi,
Inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Aw wa ja'altuhu muharraman bainakum. Wahai hamba-hambaku, Allah memanggil hamba-hambanya semuanya, yang mukmin dan kafir. Karena sejatinya semuanya akan datang jadi hamba Allah, dan semuanya diciptakan sebagai hamba Allah, yang mukmin dan kafir. Tentunya hamba-hamba yang beriman memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Namun hal itu tidak merubah kedudukannya, bahkan mengangkat nilai kehambaan. Bayangkan Allah Jalla Jalaluh ketika menyebutkan Isra'nya Nabi alaihi salatu wassalam, apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah sebutkan, maha suci Allah yang telah mengisra'kan hambanya, bi'abdihi, dan kita bangga menjadi abdi Allah Jalla Jalaluh. Dan kita harus sadar, antum nanti ketika keluar dari tempat ini, ketika lulus antum mungkin jadi pejabat, antum jadi pemimpin, ingat, antum tidak pernah berubah. Maqam antum berada di maqamul ubudiyah. Antum tetap hamba Allah. Kita ini abdinya Allah. Wallahi, jangan merasa dengan kekayaannya berubah kedudukan. Semakin kau dekat sama Allah, semakin kau mengabdi kepada Allah. Mungkin sebagian akan menjadi abdi negara, menjadi aparat, diberi amanah untuk memimpin sesuatu. Ingat, sebelum kau menjadi abdi negara, kau adalah abdi Allah. Dan sebagai abdi Tuhan, maka yang menjadi tuntutan utama bagaimana Rabb-nya ridho dengan dia. Bukan malah pencitraan mencari keridhaan manusia, membuat penciptanya murka sama dia. La, silahkan mereka menyiksamu, membulimu, mencacimu, tapi Rabbmu ridho kepadamu. Allah memanggil kita dengan ucapannya, ya ibadi. Kau harus bangga ketika dipanggil dengan Rabbmu, dengan panggilan ini. Iya, katakan labbaik, labbaik ya Rabbi. Iya, labbaik, aku hambamu ya Allah. Allah mengatakan, inni harramtu dhulma ala nafsi. Nih hamba-hambaku, ketahuilah, camkan dalam benak kalian bahwa aku sesungguhnya telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Ini sebuah sifat mulia milik Allah. Allah la yadhlimu ahada, tidak mendolimi seorang pun. Apakah Allah mampu mendolimi semua manusia? Iya, Allah mampu. Ketika Allah tidak mendolimi, itu jadi pujian buat Allah. Dan seorang di antara kita yang mampu mendolimi orang lain, lalu dia tidak mendolimi, itu adalah pujian dan sanjungan buat dia. Tapi kalau memang dia tidak bisa mendolimi, lalu mengatakan, aku tidak akan mendolimi orang. Memang kau gak bisa mendolimin orang. Engkau ajak sekarang mendolimi dirimu sendiri. Maka Allah mengharamkan kezaliman. Lalu Allah mengatakan, waja'altuhu muharraman bainakum. Aku jadikan perbuatan zalim itu haram di antara kalian. Fala tabalamu. Jangan saling mendzalimi. Kita tuh jamaah dalam kehidupan ini bertanafus. Tanafus itu dari asal kata nafis, semua itu ingin memiliki sesuatu yang tersendiri, yang dimilikinya yang orang lain tidak memiliki. Kita tahu dalam kehidupan ini banyak cita-cita dan angan-angan yang ingin kita raih. Silahkan, tapi ingat, fala tadzalamu, jangan saling membuli. Kita sudah bahas
macam-macam kezaliman. Dan kita tahu bagaimana nanti orang-orang akan membayar kezaliman mereka. Di dunia atau di akhirat, dia akan bayar di dunia sebelum mati atau setelah mati, dan ketika di hari akhir dia akan bayar. Allah mengharamkan kezaliman di antara kita. Ini kezaliman di antara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, apa yang beliau katakan? Beliau bertanya kepada para sahabatnya, ayu yaumin hadha, ayu syahrin hadha, ayu baladin hadha, hari apa sekarang? Kata Nabi SAW, bulan apa sekarang? Di negeri apa kita sekarang? Para sahabat diam. Mereka mengira Nabi SAW akan memberikan nama dengan nama lainnya. Nabi SAW mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ketahuilah, sesungguhnya darah kalian, nyawa kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram. Untuk diapa? Ya, untuk dicelakai, untuk diambil, untuk dinistai, seperti haramnya hari ini. Seperti haramnya hari ini. Di bulan ini, bulannya, harinya hari apa jemaah? Hari Arafah. Bulannya bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Negerinya negeri apa? Negeri Mekah. Bayangkan jemaah, haramnya harta saudara kita, haramnya kehormatan saudara kita, haramnya nyawa saudara kita, itu sama seperti haramnya hari Arafah, di bulannya bulan haram Dzulhijjah, dan negerinya negeri Mekah yang disucikan. Apakah masih ada yang akan menzalimi? Apalagi dalam urusan membunuh. Laqatlu muslimin, matinya seorang muslim itu lebih dahsyat di sisi Allah daripada hilangnya dunia ini. Maka ingat, Allah mengatakan fala tadzalamu, jangan saling menzalimi. Kau lihat, kau pernah menzalimin saudaramu? Mungkin kehormatan dia dengan menghibain, dengan mencaci maki dia, dengan menfitnah dia, atau hartanya yang kau makan, yang kau ambil, atau apa saja. Ya ibadi, lalu Allah memanggil lagi hamba-hambanya. Kita dipanggil ulang oleh Allah. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, innakum alladhina tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunub wa la ubal fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa, berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari. Kalian melakukan kesalahan di siang hari dan malam hari. Wallahi jemaah, Allahumma ighfir lana dhunuban. Kalau Allah tidak menutupin dosa-dosa kita, kiranya kita tidak akan bisa kumpul bersama di tempat ini. Kiranya antum tidak akan mendengarkan ceramah dari yang menyampaikan ceramah. Siapa yang tidak berbuat dosa? Dan Allah katakan bahwasanya kita sebagai hamba-hamba Allah melakukan dosa malam dan siang. Jazakallah. Enggak berhenti kita berbuat dosa, jemaah. Kalau enggak malam, siang kita melakukan dosa. Tapi ada sebagian hamba yang merasa tidak pernah berbuat dosa. Nyaman hidupnya.
Kenapa? Karena dia tidak tahu ternyata yang dia lakukan selama ini adalah dosa. Sebagian orang makan riba, hidup dengan riba. Nyaman. Tidak merasa dia melakukan dosa sehingga dia mau beristighfar dan bertobat kepada Allah. Sebagian orang kerjanya pagi ngomongin orang, siang ngomongin orang, malam ngomongin orang, biasa. Tidak ada yang mendorong dia untuk melakukan pertaubatan. Kenapa? Karena dia jahil. Enggak punya ilmu. Padahal Allah nyebutkan kita melakukan dosa siang dan malam. Lalu Allah mengatakan wa ana aghfirudz dzunub wala ubali. Dan aku adalah zat yang mengampuni dosa-dosa. Dan aku enggak peduli. Enggak peduli dengan apa? Enggak peduli dengan berapa banyak dosa yang kalian lakukan. Berapa banyak kesalahan yang kalian perbuat. Wallahi jama' rabbuna ghafurur rahim. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah tuh mengampuni semua dosa. Dan Allah enggak peduli. Sebanyak apa dosa yang kita lakukan. Maka Allah mengatakan fastaghfiruni aghfir lakum. Kalian memohonlah ampun kepadaku. Niscaya aku akan mengampuni kalian. Para ulama menjelaskan istaghfiruni bukan hanya berarti istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, bukan. Juga bermakna bertobatlah kalian. Memohon ampun kepada Allah. Karena kita tahu bagaimana memohon ampunan dari dosa-dosa besar dan dari dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil dengan kita beristighfar, insya Allah Allah akan hapuskan. Tapi dosa-dosa besar membutuhkan syarat yang cukup ketat. Kalau kita sering melihat di aplikasi tatkala kita download, di bawah di akhir itu ditulis berlaku syarat dan apa dan ketentuan. Lalu kita contreng, kau kalau ingin diampuni oleh Allah kau harus contreng itu syarat dan ketentuan. Dan kau harus tahu, sebagian kita tatkala mencontreng syarat dan ketentuan dia nggak baca. Dan kita pun banyak melakukan dosa, berpikir istighfar, berangkat umrah, berangkat haji, bukankah umrah itu kafarah? Menghapuskan dosa satu umrah dari umrah yang sebelumnya. Iya betul. Tapi kau lupa, syarat dan ketentuan berlaku. Allah mengatakan, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyiatikum. Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk mendekatinya, nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian. Begitu pula dalam hadis tentang salat yang 5 waktu dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya, dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya, dari umrah yang satu ke umrah selanjutnya, kafaratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar dihindari. Maka tatkala Allah mengatakan fastaghfiruni, kalian minta ampun, itu syarat dan ketentuan berlaku tatkala kau minta ampun. Bagaimana dengan orang-orang yang istighfar selalu tapi dia tidak pernah bertobat dari dosa besar? Kita melihat ada seorang yang berzina, na'udzubillah min dzalik. Kemudian perempuan itu hamil. Setelah perempuan itu hamil, dinikahin. Dan dia tersenyum karena perempuan itu sudah jadi istrinya dan dia hendak menjadi wali buat anaknya. Bahkan dia memaksa, ini anakku. Lah, dari mana kau tahu anak? Sedangkan itu anak hasil perzinaanmu dengan perempuan itu.
bukan pernikahan. Sehingga kadang-kadang mereka enggak bertobat, jemaah. Berpikir dengan menikah, dengan dapat buku hijau, selesai dosanya. Siapa yang mengatakan hal itu? Kau perlu bertobat kepada Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan sampai itu lelaki-laki berzina, dia berharap bisa menjadi wali buat anak hasil zinanya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-waladu lil firash walil akhir al-hajar. Orang yang berzina, lelaki yang menentu, kasih batu dia. Bukan malah disuruh jadi wali buat anak. Malu dia. Ustaz, ini aib. Iya. Kau bawa tuh aib sampai mati. Kau yang melakukan dosa itu. Dan dosa zina enggak main-main, jemaah. Na'udzubillahi minaz-zina. Maka Allah suruh kita istighfar. Enak kalau urusannya sama Allah, mudah. Kita istighfar. Tapi kalau yang pertama kita mendzalimi hamba Allah, Allahu Akbar, jemaah. Syarat taubatnya beda. Kita harus minta dihalalkan. Kita harus minta maaf dengan orang yang kita zalimi. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum. Kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya kelaparan. Kalian itu kelaparan, enggak punya makanan kalian. Kecuali orang-orang yang aku kasih makan. Kau yang merasa sekarang memiliki makanan di rumahmu. Wallahi jamaah, jangan bangga dengan uang yang kau miliki. Jangan sombong dengan makanan yang kau tumpuk di rumahmu. Ada manusia-manusia yang memiliki triliunan harta, dia harus makan dengan jarum suntik di tangannya. Tak bisa makan. Dia tergeletak. Maka kita harus minta sama Allah. Jangan merasa udah banyak makananku, kemudian kau enggak berdoa, enggak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dari Allah. Fastat imun, kau minta makan sama aku, minta rezeki. Aku kasih kalian. Kullukum arin, semua kalian telanjang. Illa man kasautu, kecuali orang yang aku kasih pakaian. Maka kalian minta pakaian kepada aku. Aku kasih kalian pakaian. Dalam riwayat Muslim, sebelum potongan firman Allah dalam hadis qudsi ini, Allah mengatakan, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat. Ya, kita tersesat. Bahkan Allah mengatakan tentang nabinya, wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatimu tersesat. Bukan tersesat melakukan amalan-amalan jahiliyah, tidak. Tapi tidak tahu mana iman. Tidak tahu Quran. Sampai Allah kasih petunjuk. Kalian semua minta petunjuk sama aku kasih hidayah. Man yahdillah fala mudhillah. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kita harus yakin. Dan kita enggak tahu, jemaah, wallahi kita enggak tahu bagaimana akhir hayat kita. Antum bisa bayangin. Seorang muslim tidak berhenti membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Cukup sampai di sana? La. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta detail sama Allah. Allah nyuruh kita minta. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, ya Allah. Karena sebagian di antara kita tahu kebenaran. Tahu dia. Dia faham dengan kebenaran. Tapi dia tidak mengikutinya. Karena apa? Wallahu a'lam. Mungkin karena kesombongan.
Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang. Kita minta dikasih hidayah, ditetapkan di atas hidayah, ditambah hidayahnya, mati dalam kondisi hidayah itu. Kita minta jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, ya Allah. Dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Waladhalin. Sebagian di antara kita tatkala mendengar imam membaca waladhalin, yang ada dalam benak dia cuma amin. Apa artinya waladhalin? Sebagian umat Islam enggak tahu, jemaah. Mudah-mudahan yang tidak tahu tidak banyak. Tapi tidak sedikit yang hanya amin, amin. Iya, syariatnya dengar waladhalin, amin. Tapi harus kau hadirkan hatimu. Kau sedang mengatakan kepada Allah, Allahumma stajib, ya Allah kabulkan doa kami, ya Allah. Tapi kalau hatimu tidak hadir, Allah enggak kabulkan. Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, yang lupa. Gimana mau dikabulkan sedangkan hadinya tidak hadir? Tapi mungkin kita dengarkan azan. Fadhil.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada riwayat Imam Muslim, bagaimana sebelum kita disuruh meminta makanan dan pakaian, kita disuruh meminta hidayah. Hadis ini menunjukkan bahwa hidayah jauh lebih penting daripada pakaian dan makanan. Bahkan kebutuhan hamba kepada hidayah itu lebih besar daripada kebutuhan kepada makanan dan pakaian. Kalau kau kehilangan makanan, kau akan kelaparan, mati, selesai dari kehidupan ini. Tapi kalau kau kehilangan hidayah, walaupun engkau berpakaian, walaupun engkau makan dengan makanan yang enak, walaupun engkau mengendarai kendaraan yang mewah, apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka bagaikan binatang-binatang ternak. Bahkan mereka lebih tersesat daripada binatang ternak. Maka kita minta rezeki yang pertama, minta sama Allah hidayah. Enggak berhenti minta, terus minta hidayah. Nabi meminta hidayah dalam banyak hadis. Allahumma inna nas'alukal huda. Beliau minta wattuqa wal afaf wal ghina. Dalam hadis lain, Allahumma ja'alna hudatan muhtadin. Jadikan kami orang-orang yang memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Kemudian doa ketika kunut. Apa doa Nabi SAW? Allahumma hdini fi man hadai. Pertama diminta ihdini fi man hadai. Baru minta afiyah. Wa afini fi man afai. Tapi yang pertama diminta adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Analisa kita cukupkan sampai di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab insyaallah. Potongan hadis yang selanjutnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustaz sekeluarga dan kita semua di majlis ini. Amin. Ustaz, mohon nasihatnya. Bagaimana agar kita mampu terus berprasangka baik? Rasanya berat, apalagi ketika sedang menghadapi ujian. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah, Allah itu terserah engkau. Allah itu terserah kau. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhun bi ma syaa. Allah mengatakan aku tu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Maka silakan hambaku mau berprasangka apa aja. Kau sekarang kalau mengatakan susah berbaik sangka kepada Allah, maka kau belum kenal sama Allah. Kau lihat Nabi Musa alaihissalam dalam kondisi dikejar oleh Fir'aun di belakang mereka, dan di depan mereka ada lautan yang terbentang tanpa ada perahu atau jembatan. Apa prasangka kaumnya? Mereka mengatakan falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok ini saling melihat, pasukan Fir'aun dan pasukan Nabi Musa itu sudah saling melihat, dekat mereka jaraknya. Apa kata sahabat-sahabat Nabi Musa? Inna lamudrakun. Apa kata Nabi Musa? Kalla, enggak mungkin kita kena. Mereka bisa mengejar kita, kita dibantai sama mereka. Kalla, enggak mungkin. Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Aku bersama Rabbku. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbku, dia akan kasih hidayah sama aku. Kau harus husnudzan. Kau lihat sahabat-sahabat Nabi, ketika mereka diserang, dikepung pada waktu perang Khandaq selama sebulan,
dalam kondisi mereka kelaparan, kau bilang ujian. Mereka diuji dengan kelaparan, mereka diuji dengan ketakutan, mereka diuji dengan musim dingin yang menusuk ke tulang. Apa kata para sahabat ketika melihat rombongan itu datang dari atas, dari bawah? Apa kata sahabat Nabi? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa shadaqa Allah wa rasuluh. Ini kayak gini janjinya Allah dan Rasulnya. Ujian itu janji Allah dan Rasulnya. Janji yang mana? Yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah. Yang Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Kalian belum pernah ditimpa seperti ditimpa umat sebelum kalian. Ditimpa penyakit, ditimpa kelaparan, ditimpa ketakutan dalam peperangan, digoncangkan hati mereka. Sampai mereka itu mengatakan, Rasul dan orang-orang mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah? Pertolongan Allah dekat. Maka para sahabat tetap husnudzan. Ketika melihat pasukan itu datang menyerang, mereka mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Dan kau tahu, Allah itu alimun hakim. Dan camkan dalam benakmu, tanamkan dalam dadamu, bahwa Allah lebih mencintaimu, lebih pengasih kepadamu daripada bapak dan ibumu sendiri. Wallahi jemaah, Allah itu lebih mengasihin kita daripada orang tua kita. Bagaimana ucapan sebagian salaf yang mengatakan, andai kata di hari kiamat aku dikasih dua pilihan yang menyidangku, orang tuaku atau Allah, aku memilih Allah yang menyidangku karena Allah lebih mengasihiku daripada orang tuaku. Maka kau harus husnudzan, kau kenali Allah subhanahu wa ta'ala, kau baca lagi tentang Allah, kau lihat bagaimana kisah hamba-hamba Allah, dan katakan pada dirimu, kalau Allah cinta kepada hambanya, Allah akan kasih ujian tuh hamba. Assalamualaikum Ustaz. Saya mempunyai adik yang sekarang sekolah di sekolah umum yang tempatnya jauh dari orang tua, yang membuatnya harus ngekos. Sekarang alhamdulillah tibalah hidayah kepadanya untuk memakai cadar setelah dia konsultasi kepada orang tua, tapi orang tua tidak mengizinkannya. Apakah dia tetap boleh memakai cadar atau tidak ya Ustaz? Nah, berkaitan dengan cadar jamaah, kita tahu khilaf di antara para ulama tentang hukum mengenakan cadar. Sebagian di antara mereka mewajibkannya, tapi banyak di antara para ulama yang mengatakan bahwa cadar itu adalah kemuliaan. Kalau memang orang tuamu tidak mengizinkan, dalam kondisi seperti ini mungkin kau taatin orang tua, sambil terus memohon kepada orang tua agar memberikan izin. Mungkin orang tua takut kalau putrinya bercadar nanti keluarganya dibilang keluarga teroris. Subhanallah, ana tadi ceramah live YouTube, live nya itu dekat, kalau sekarang kan jauh, di depan ana. Ana lagi ceramah, ada yang komentar, kayaknya yang komentar dari luar. Apa tulisan komentarnya? Teroris. Image itu masih melekat, sehingga mungkin orang tua takut kalau kau pakai cadar nanti keluarga dikucilkan oleh masyarakat atau macam. Maka kau bersabar. Yang penting sekarang kau berpakaian yang syar'i, kemudian kau jaga adab dan akhlakmu sambil terus pendekatan kepada orang tua. Semoga Allah membukakan hidayah. Ya ustadzana, hal minadh-dhulm wad'un na'al fi na'li akhihi.
مثل ما وقع الآن في مسجدنا هذا. كم من الناس لا يهتمون عن هذه القضية، يظن لنا يا أخي. يا جماعة أنتم فاهم نih mahasiswa ini kayaknya sandalnya bagus. Apakah termasuk kedzaliman menaruh sandal di atas sandal saudaranya? Kita lihat di masjid kita nih, ya kita lihat orang pada naruh sandal sembarangan. Ya berusaha lah, kita berusaha berbuat baik. Kalau memang nggak ada tempat, ya mungkin itu terpaksa. Tapi jangan sengaja. Artinya antum melihat ada sandal sohib antum yang bagus ya, ini nih, antum taruh sandal antum di atasnya, zalim antum. Kalau sandal yang jelek mungkin kita juga harus tahu. Ke depan mudah-mudahan kita bisa punya rak sandal. Makanya antum sering sodakoh di kota amal itu, mahasiswa. Atau nanti kita bikin, kumpulkan dana untuk bikin rak sandal. Dan dulu di masa Rasulullah SAW, mereka sholat bawa sandal. Sandalnya dibawa. Jadi tidak ada yang mendolimi antum, insya Allah. Maka antum kalau merasa gak nyaman dengan perbuatan itu, antum ambil kantong plastik, antum ikat sandal antum. Karena kadangkala susah menghindari hal itu. Tapi tetap seorang jangan sengaja meletakkan sandalnya di atas sandal saudaranya. Cari tempat yang lain, apalagi sampai merusak sandal saudaranya. Kalau sandal yang dari karet mungkin aman, tapi ada sandal-sandal dari kulit. Kalau antum injek itu kesian, dia sudah semir ya. Kemudian antum injek itu. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana cara kita mengetahui diri kita adalah pribadi yang dewasa? Karena masih banyak penuntut ilmu yang belum menjadi pribadi yang dewasa. Iya jemaah, betul. Kita melihat banyak mahasiswa yang masih butuh kontrol dari orang lain. Padahal mereka lulusan pesantren. 6 tahun di pesantren. Masuk ke STDI. STDI memiliki sistem yang berbeda. Karena sudah kuliah, maka STDI beranggapan antum sudah dewasa, gak perlu lagi dipaksa. Tapi ternyata banyak di antara antum yang masih kekanak-kanakan. Suruh bahasa Arab, gak bahasa Arab. Itu yang saya sampaikan. Sampai capek yang nyuruh bahasa Arab. Yang perlu disuruh itu siapa? Anak-anak. Anak-anak itu perlu disuruh. Tapi kalau sudah besar, apa yang perlu dicari? Kesadaran. Antum lihat, ketika antum sadar untuk melakukan kebaikan, antum sudah dewasa. Tapi ketika antum belum sadar dan antum terus perlu dipecut ya. Sebagian mahasiswa masih ada yang dipanggil ke sini habis isya untuk ceramah bahasa Arab. Masih ada. Masih banyak, masya Allah. Itu anak-anak. Pantes maju ke depan, ketawa-ketawa. Gak malu jemaah. Kalau orang dewasa, malu. Dia tidak akan ngulangin kalau orang dewasa. Cukup sekali aku dipanggil. Malu-maluin, gimana aku dikirim sama orang tuaku ke sini? Aku ceramah di masjid, mengajak orang untuk taat. Mengajak orang untuk patuh kepada Allah. Ternyata aku tidak taat dengan aturan yang ada. Malu-maluin. Tapi namanya anak-anak, ya kayak gitu. Jadi mungkin Ustaz Nandang perlu dikasih permen, Ustaz. Jadi yang mereka melanggar bahasa, panggil ke sini, Fatul, kasih permen. Kalau enggak, beliin apa yang... yang empeng itu apa tuh? Dot itu, kasih itu, Fatul, kata dia. Karena enggak ada malunya. Masa kemarin melanggar lagi dan bangga melanggar sambil ketawa-ketawa. Subhanallah. Ya kesian jemaah. Orang yang kayak gini jangan kawin duluan. Kesian istrinya nanti antum. Iya. Barakallahu fikum. Ustaz, amalan-amalan apa saja yang bisa meraih kelembutan hati sehingga kita mudah meneteskan air mata tatkala mendengar ayat-ayat Al-Qur'an Karim? Wallahi sahih. Di antara amalan yang kata Rasulullah SAW bisa melembutkan hati adalah imsah ala ra'sil yatim. Mengusap kepala anak yatim. Memberikan santunan kepada mereka. Kau lihat, perhatikan tuh anak yang enggak punya bapak.
Keperhatikan ketika semua bermain, senang pulang sekolah, ada yang jemput. Tuh anak yatim harus berdiri sendiri. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wamsah ala ra'sil yatim. Usap anak yatim. Ya, dengan berbagi dengan mereka. Kemudian dengan membaca Al-Quranul Karim dan mentadaburinya. Sebagian di antara kita tatkala mendengar imam membaca, masya Allah, nangis karena bacaannya indah. Di Masjidil Haram sebagian jemaah menangis ketika Syekh Hudzaifi, Syekh Syuraim, ketika ditanya, kenapa kau nangis tadi? Wallah, ana terharu. Gak tahu artinya, gak tahu artinya. Kan ada orang yang kayak gitu. Dia hatinya lembut. Melihat orang susah, dia jadi susah. Ada yang seperti itu. Tapi ada orang yang hatinya keras. Maka bagaimana melembutkan hati? Ya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Semoga Allah berikan kepada antum kelembutan hati. Semoga Allah mempertemukan kita semua yang hadir ini di surga kelak. Amin. Mohon nasihat dari antum kepada penuntut ilmu yang masih suka mendengarkan musik. Karena sebagian kami yang baru berhijrah dulunya adalah pemain musik, jemaah. Naam jemaah, hidup ini ujian. Kita tahu ujian itu semakin berat kalau kita diuji dengan sesuatu yang kita sukai. Dan itulah ujian. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Memang sudah Allah cintakan kepada kita syahwat-syahwat. Berkaitan dengan musik, ya. Mungkin sebagian ada yang berdalih dengan pendapat Ibnu Hazm. Yang mengatakan Ibnu Hazm, enggak apa-apa katanya seperti itu. Subhanallah. Andalusia itu termasuk negeri yang penuh dengan musik-musik. Sampai dalam masa Islam yang ada di sana. Karena memang ulama besar mereka membolehkan musik. Mereka hidup bergelimang hiburan-hiburan selalu. Dan ternyata musik itu mengantarkan kepada yang lainnya. Mengantarkan antum untuk lalai. Mengantarkan antum untuk lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedih dengan akhir dari Andalusia yang hilang dari peta negeri Islam. Hilang dari peta negeri Islam. Wallahi kalau antum baca bagaimana raja-raja di akhir kedudukan umat Islam, pendudukan umat Islam di sana itu, ya Allah, sangat memprihatinkan. Salah satunya yang mereka banyak lakukan adalah masalah musik ini. Maka antum berusaha. Al-Aimal Arba'ah, imam yang empat, mereka berpendapat enggak boleh musik itu. Dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah banyak. Dan antum rasakan ketika antum mendengarkan musik lalu antum mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Jadi mendengarkan Al-Qur'an itu kayak bahasa Jawanya itu campah. Apa campah itu? Hambar. Hambar. Ketika antum mendengarkan musik antum menghayati. Padahal kita disuruh menghayati Al-Quran atau menghayati musik. Afala yatadabbarun Al-Quran. Yang disuruh kau tadabur Quran. Yang ada orang tadabur musik malah. Betul, kau lihat orang kalau sudah melihat musik, dengarkan musik itu subhanallah. Dulu, orang tuh menghayal dengan musik. Musik-musik itu membuat orang menghayal. Apalagi kalau tentang cinta, tentang apa. Kebayang antum dengan kekasih antum. Karena dalam musik itu biasanya diceritakan bertemu, cinta dan kasih, macam-macam. Sekarang ada video klip. Antum gak usah menghayal lagi sudah. Hayalannya udah dibikinin. Nih kayak gini nih, hayalannya nih. Dibikinin tuh. Orang gak perlu menghayal lagi, dibikinin. Gambarnya. Mengantarkan ke sana. Maka yang dikatakan al-ghina ruqyatu zina. Lagu-lagu itu ruqyah, mantra-mantra yang mengantarkan kepada perzinaan. Antum lihat tempat-tempat minuman, kafe-kafe, klub-klub malam, remang-remang, ada khamar di sana, kemudian ada lantunan Al-Qur'anul Karim. Nggak ada. Kenapa? Karena mereka takut coba Al-Qur'an disetel di sana. Apa yang akan terjadi dengan penduduk klub malam itu? Mereka akan berteriak. Karena mereka tahu ucapan ini mendekatkan kepada Allah. Sedangkan mereka sedang mendekatkan kepada syaitan. Maka mereka akan berteriak.
Maka hati-hati dengan musik, apalagi antum penuntut ilmu. Berusaha, berusaha. Ujian semuanya. Pemusik kadangkala kalau dengar suara musik, kakinya goyang-goyang lagi, karena ada rekaman lama di dalam dirinya. Maka kau perlu meminta pertolongan Allah agar Allah menghapuskan rekaman-rekaman itu, jemaah. Dan berat, berat jemaah. Bertobat kepada Allah itu tadi menuntut kita untuk meninggalkan dan melupakannya. Kalau bicara hijrah, kau hijrah seutuhnya. Dan minta bantuan Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.